Assalamualaikum. Pagi ni saya bersama dengan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri dan juga ni sahabat kita Nizam Jentik-Jentik. Nizam Jentik-Jentik dan kita boleh nampak mereka sebenarnya tak senang duduk pasal seorang penyokong tegar Liverpool, seorang lagi Manchester United, saya Felda United. Okey Sam. Okay, hari ni kita nak sembang pasal restu ibu dalam mencari jodoh ni kan. Dalam perkahwinan lah. Dalam perkahwinan tu. Memang betul ada yang mengatakan restu ibu ni sangat penting dalam perkahwinan. Tapi ada juga perkahwinan yang gagal walaupun pada awalnya mendapat restu daripada ibu. Jadi ini takkan macam mana? Takkan restu mak tu tak betul ni? Takkan restu ibu tu tak betul lah tu. Pertama sekali, kita juga kena faham ibu pun manusia dan orang. Ada tindakan-tindakan dia yang kadang-kadang kurang tepat. Pertama, kita kena faham ibu pilih calon atau sokong calon atau restu calon tu kenapa. Baik. Mungkin dia tengok dari sudut punya kewangan, hartanya. Mungkin dari segi harta, dan mungkin dia tengok dari sudut kerana nak balas budi kepada ni orang tertentu. Jadi akhirnya perkahwinan tersebut walaupun pada peringkat awalnya okey, tapi bila kerana bukan dikerenakan kerana Allah, dia akan membawa kepada natijah-natijah yang kurang baik. Bahkan dalam hadis menyebut siapa yang kahwin kerana harta, boleh jadi harta itulah yang akan mempapa, mengkedanakan dia, menyusahkan dia. Kahwin dengan kecantikan begitu juga. Betul. Tapi biarlah kahwin kerana Allah SWT. Sebab itu saya tengok bukanlah sikit jika sekiranya ibu ataupun bapa yang buat satu keputusan di mana keputusan itu adalah tidak tepat dan tak kurang tepat dengan sebenarnya. Jadi dengan sebab itu saya syukur kepada ibu bapa yang mempunyai anak. Bila mana berlaku perkahwinan atau akan dilangsungkan perkahwinan, dia kena tengok dulu maknanya sikap perempuan tu, lelaki tu macam mana. Kalau boleh istikharah, suruh anak istikharah tengok. Dan bagaimana, jangan, kita tidak boleh cari orang yang perfect. Betul. Tapi kita nak menuju ke arah lebih baik. Betul. Betul. Islah dan baiki dari semasa tu, semasa ke semasa. Jadi kalau kita boleh buat macam itu, insyaAllah saya yakin dan saya percaya maka dapat keredaan. Dan binakan suasana permulaan dan mukadimah perkahwinan itu dengan ibadah. InsyaAllah. Dengan masjid, dengan surau, dengan semayang, dengan sedekah, dengan infak, dengan ajak anak-anak yatim belanja sikit sebagai mukadimah yang baik. Dalam keadaan suasana macam itu, kesannya doa daripada fakir miskin, daripada anak yatim, daripada orang-orang seperti ini, InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memperbaikkan dalam kehidupan. Ulasan ustaz ni juga saya rasa boleh diaplikasikan pada pasangan yang bercinta yang tidak mendapat restu ibu pun sama juga. Boleh, boleh buat. Maksudnya dia akan terus beribadah, jaga solat dan doa daripada nanti. Mungkin satu masa nanti ibunya akan akhirnya memberi restu. Faham, walaupun yes, pada awalnya tak memberi. Betul.